dilantik 65 orang PPK. Mereka bekerja di 13 kecamatan, masing-masing kecamatan 5 orang. Ini merupakan pilihan terbaik daripada pendaftar yang memang kami lihat kualitasnya lebih baik daripada pilkada sebelumnya. Selamat bekerja kepada PPK yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan proporsional dan berpegangan kepada peraturan perundang-undangan, mengedepankan independensinya, netralitas, sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar tahapan-tahapannya.